Kok berhenti di sini, sayang? Iya, sayang. Sayang, tunggu di sini bentar ya. Loh, kok tunggu di sini? Ngapain? Jadi gini, sayang. Aku sekarang mau ketemu Mas Danang dulu. Hah? Mau ketemu Danang kamu? Iya, sayang. Mau ngapain? Sebentar doang, sayang. Soalnya Mas Danang itu mau pergi merantau, sayang. Jadi dia mau pamit gitu ke aku, sayang. Enggak. Katanya kamu lebih memilih aku. Kok ini malah mau ketemu sama si Danang miskin itu sih? Iya, sayang. Aku milih kamu. Makanya aku mau ketemu sama Mas Danang dulu. Kan kalau Mas Danang udah pergi, kita kan jadi bebas, gak ada yang gangguin, sayang. Oh gitu, tapi ini beneran kan? Kamu gak macem-macem kan? Enggak, sayang, cuman Mas Danang izin, sudah gitu aja, sayang. Oh ya udah kalau gitu, tapi sebentar kamu langsung, iya sana kamu jalan langsung, gak usah berlama-lama. Iya sayang, tenang aja, gak apa-apa ya, sayang tunggu sini bentar ya. Iya aku tunggu sini. Ya udah, nanti kalau aku sudah ketemu Mas Danang, kalau sudah selesai aku mau langsung pulang sayang. Nah kalau aku sudah sampai rumah, baru aku mau telepon sayang, terus sayang rumah ya. Iya, tapi jangan lama-lama kamu ketemunya sama si Danang ya, miskin sayang. Itu. Sayang, paling 5 menit dia sampai kok. Iya deh. Hati-hati. Iya. Ya deh. Aku berangkat dulu ya, sayang. Salim dulu. Iya. Hati-hati. Salam. Hikmah kemana ya? Kok belum sampai di sini? Padahal kan aku ngajak ketemunya dia jam 9. Aku kan sudah tepat waktu datang ke sini. Apa jangan-jangan Hikmah lupa ya? Iya, mungkin Hikmah lupa. Ya udah deh, coba aku telepon dulu. Alhamdulillah, dagangku hari ini udah habis jam segini. Jadi aku bisa pulang lebih awal kalau kayak gini. Alhamdulillah. Coba tiap hari kayak gini kan, aku gak perlu jalan jauh-jauh. Loh, itu kayaknya Mas Danang. Iya, kayaknya itu Mas Danang. Ngapain ya dia bawa tas besar? Mau kemana ya dia? Coba deh aku kesana. Kok gak diangkat ya? Mas Danang. Loh, Devi? Saya boleh duduk, Mas? Duduk, sini. Oh, habis iya. Jualan, Devi? Iya, Mas, saya habis jualan. Oh iya, ini Mas Danang mau kemana? Kok bawa tas banyak banget? Iya, Devi. Aku ini mau berangkat keluar kota untuk kerja. Hah? Untuk kerja, Mas? Maksudnya Mas Danang ini mau merantau? Iya, Devi. Aku mau merantau. Loh, kalau Mas Danang merantau, berarti Mas Danang udah nggak jual tanglor lagi dong di desa ini? Iya, enggak dong. Masa iya aku dari luar kota mau jualan tanglor ke sini? Iya juga sih, Mas. Cuman kenapa Mas Danang ngapain harus kerja keluar kota? Emang kerja di sini tuh kurang menguntungkan gitu, Mas? Ya, bukannya kurang menguntungkan sih, Devi. Kerjaan apa sih yang nggak menguntungkan? Yang penting kan kita harus pandai bersyukur. Gini, maksud aku itu mau kerja keluar kota, biar aku itu di luar kota juga punya simpanan. Aku kan juga punya keinginan, Devi. Ya, aku persiapan untuk, ya, apa ya, menikah, terus membangun kehidupan aku sendiri, gitu dulu maksud aku. Iya sih, Mas. Cuman, masa kalau di desa Mas Danang nggak bisa menabung? Kan langganan tanglor Mas Danang itu banyak. Iya sih, Dev. Cuman kan jualan tanglor itu penghasilannya nggak seberapa, sedangkan kebutuhan aku itu banyak. Malahan, ya pendapatan aku lebih kecil daripada kebutuhan aku. Oh gitu,
Iya, Mas. Ya, semoga aja Mas Danang di sana diberi kelancaran ya. Jadi Mas Amin. Danang bisa menabung, bisa menggapai semua impian-impian Mas Danang. Amin, Devi. Amin. Ya, semoga aja doa baik kamu itu diijabah sama Allah. Kamu juga di sini. Hati-hati, Dev. Terus semoga kamu itu bisa banyak rezeki di sini. Iya, Mas Danang. Amin. Amin. Tapi ya seharusnya hati-hati itu Mas Danang di sana. Mas Danang kan pastinya di daerah baru, jadi harus bisa-bisa menjaga diri. Iya Devi, kalau hal itu pasti kok. Ya yang penting aku minta sambungan doanya ya, semoga aku di sana sehat dan baik-baik aja. Iya Mas Danang, kalau masalah itu nggak usah disuruh, aku pasti selalu doain Mas Danang. Ya, aku sebenarnya sedih sih Mas, biasanya kan kalau jualan kita sering ngobrol berdua, nanti teman aku cerita nggak ada. Iya ya Devi, kan ada Pak Anang yang jualan itu apa, tahu gulung. Iya sih, cuman kan Pak Anang sedikit budek, mana aku mau banyak cerita sama orang itu. Iya. Oh iya, ini Mas Danang ngapain di sini, nunggu jemputan? Enggak Dev, aku di sini nungguin Hikmah, soalnya aku belum pamitan sama dia, jadi aku ngajak ketemu di sini sekalian aku mau pamitan. Oh gitu, berarti iya. Sebentar lagi Hikmah kesini. Iya. Oh. Sebentar lagi Hikmah kesini. Ya udah ya Mas, kalau kayak gitu saya mau pulang aja ya Mas, soalnya nggak enak nanti kalau Hikmah datang terus ada saya di sini. Malah disangkanya kita ngapain, maksudnya ngapain saya kesini iya, loh Mas. Aku ngerti, iya Devi. Gak apa-apa Devi, lagi kan kamu udah selesai itu jualan. Iya Mas, Alhamdulillah ini jualan saya sudah laku lebih awal. Wah, kayaknya pelanggan aku bakal diculik sama kamu nih. Mas Danang ada-ada aja. Ya udah ya Mas, saya benar-benar gak enak sama Hikmah. Oh iya. Saya mau pulang aja dulu ya Mas. Iya, aku titip salamnya sama orang tua kamu. Iya, Mas Danang hati-hati ya Mas. Iya, Devi. Semoga selamat sampai tujuan. Amin ya Rabbal Alamin. Kamu juga hati-hati di sini. Iya Mas Danang. Semoga di lain waktu kita bisa ketemu lagi ya Mas. Amin Devi. Ya udah, Assalamualaikum Mas Danang. Waalaikumsalam. Hati-hati ya Mas. Oh iya. Kasian ya Mas Danang, kalau kayak gini ceritanya aku gak bisa ketemu Mas Danang lagi. Si Devi perhatian banget sama aku, gak nyangka aku punya teman seperti Devi. Ya Allah, limpahkanlah rezekimu ya Allah untuk Devi, semoga dia itu bisa merubah hidupnya. Amin. Keren banget tapi si Devi, meskipun dia perempuan tapi dia pekerja keras. Wah, salut sama wanita seperti Devi. Udah cantik, mandiri lagi. Loh, sayang. Iya sayang. Yang, kamu kok lama banget sih? Iya, tadi masih beli bensin. Oh, masih isi bensin. Iya sayang, aku pikir kamu lupa. Enggak kok. Ya udah, kamu kalau mau berangkat, sana berangkat aja. Masih nunggu apa emangnya? Loh, kok saya ngomong kayak gitu sayang? Ya kan, biar gak lama. Iya sih, cuman kan aku ngajak kamu kesini, aku sekalian mau pamitan sama kamu sayang. Iya sayang, udah gak usah banyak ngomong. Oh iya, nanti kamu di perantauan sana cari kerja yang mapan ya. Iya sayang, pasti kok. Beneran ya, cari kerja yang mapan, biar kamu gak jadi tukang jualan tanglur terus. Iya sayang, iya. Aku pasti cari pekerjaan yang mapan di sana kok. Kamu oh iya, aja. Jangan lupa kamu kalau udah dapat kerja yang mapan, tiap bulannya kamu harus transfer ke aku. Iya sayang. Jangan iya aja, beneran ya, janji ya. Iya sayang, ku janji. Kamu tenang aja, pasti kalau aku sudah gajian, aku bakal ngasih kamu kok. Iya, tapi jangan sedikit, yang banyak. Aku kan mau beli skincare, mau beli baju, gitu-gitu sayang. Iya yang, tenang aja. Ya kamu doain aku ya, semoga aku dapat kerja yang layak. Iya pasti. Oh iya, kamu di perantauan sana gak usah balik-balik, gak apa-apa sayang. Sampai kamu uangnya banyak gitu.
Iya sayang, tapi kok kamu ngomong kayak gitu? Emangnya kalau aku nggak pulang, kamu nggak kangen sama aku sayang? Iya kangen sih, tapi kan bisa video call. Udah deh sayang, kamu nggak usah lebay. Sekarang tuh yang penting uang. Jadi kamu nanti di sana ya kerja yang rajin. Terus uangnya jangan lupa kirim ke aku ya. Iya sayang, iya. Kalau masalah itu tenang aja. Setiap aku gajian, aku pasti ingat sama kamu kok. Tapi aku juga mau ngomong ya sama kamu. Kamu di sini tuh jaga hati buat aku sayang. Kamu jangan sampai main-main ya. Soalnya kan aku dari desa keluar kota kan jauh sayang. Aku juga kerja buat kamu. Masa iya aku di sana kerja keras, kamu di sini gak mau jaga hati buat aku? Iya udah, kamu gak usah khawatir soal itu. Gak usah banyak omong loh sayang. Yang penting kamu kerja, terus hasilin uang yang banyak, terus kirim ke aku. Awas aja kalau kamu sampai gak kirim ke aku ya. Iya sayang, makanya kamu di sini tuh doain aku tuh yang baik-baik. Soalnya kan ucapan itu doa. Kan siapa tahu nanti doa baik kamu dijabah sama Allah. Nanti aku sukses, kan kamu nanti juga seneng. Iya, tenang aja kalau masalah itu. Yang penting uang ya, jangan lupa di transfer. Iya sayang, oh iya. Nanti kalau aku sudah cukup tabungan di luar kota, aku mau pulang, terus aku mau melamar kamu ya sayang. Kamu tungguin aku ya. Iya, tapi banyakin dulu uangnya kalau mau ngelamar aku sayang. Iya sayang, iya. Ya udah sayang, aku nggak bisa lama-lama. Aku mau berangkat langsungnya ke luar kota. Iya. Kamu hati-hati di sini. Aku nitip salamnya sama ibu sama bapak. Soalnya aku nggak bisa ke sana. Iya sayang. Kamu juga hati-hati ya. Iya sayang. Masih sayang. Ya udah sana berangkat aja. Iya sayang. Ya udah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah sana jalan, gak usah nengok-nengok. Wah, alhamdulillah akhirnya sekarang gak ada yang gangguin lagi. Mas Danang udah kerja keluar kota, jadi aku bisa bebas pacaran sama Mas Agung. Kalau ada Mas Danang kan ya waktuku terbagi, kalau sekarang kan enggak. Ya udah deh, nanti malam aku mau ngajakin Mas Agung jalan-jalan, mumpung gak ada yang ganggu. Udah deh, mending aku langsung pulang aja. Ya Allah, akhirnya setelah sekian lama aku nggak pulang kampung, akhirnya aku bisa pulang kampung. Ya Allah, terima kasih selama ini engkau selalu memberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah ya Allah. Alhamdulillah. Oh iya, pasti Hikmah kaget kalau aku pulang. Aku kan nggak ngabarin dia. Ya hitung-hitung aku ngasih kejutan deh sama dia. Ya udah deh, aku langsung ke rumah Hikmah aja. Bismillah. Devi, ngapain duduk di depan rumah? Ini Pak, aku numpang istirahat boleh ya? Soalnya ini jualan aku masih ada. Sebentar lagi ya aku lagi jualan. Cuma aku lagi capek aja Hikmah, jadi aku numpang di rumah kamu. Gak apa-apa ya? Iya udah gak apa-apa. Siapa sayang? Ini sayang, tetangga. Sayang? Loh, kok kamu dipanggil sayang sama orang ini Hikmah? Bukannya kamu pacarnya Mas Danang? Iya, Mas Danang udah aku buang sekarang. Saya memang pacarnya Mbak. Pacarnya Hikmah? Iya, ini pacar baru aku. Gimana? Kamu bilang barusan Mas Danang sudah aku buang dan ini pacar baru aku. Kamu
kamu buang? Maksudnya kamu tinggalin? Ya iyalah, Dev, ngapain? Mau tetap sama orang kayak dia? Loh, kamu kok tega, Hikmah? Padahal dia itu merantau kan juga demi kamu. Ya biarin, orang aku udah ngerasa gak cocok sama dia. Soalnya dia tuh orang miskin. Ya tapi kamu jangan kayak gitu, Hikmah. Kalau kayak gitu, berarti kamu kan gak cinta sama Mas Danang. Ya emang gak cinta. Aku kan cuma mau manfaatin Mas Danang. Sekarang kalau pacaran gak dimanfaatin, buat apa, Dev? Nih, sekarang aku punya pacar yang lebih kaya, yang lebih keren, dan lebih mapan daripada Mas Danang. Bentar-bentar, Hikmah. Kamu bilang kamu manfaatin Mas Danang. Ya iyalah, Dev. Ya ampun, tega banget kamu, Hikmah. Padahal Mas Danang itu tulus banget cinta sama kamu. Apalagi dia tuh orangnya baik. Tega-teganya ya kamu. Dev, 2023, cinta sama tulus aja tuh gak cukup, Dev. Nah, bener, Bang. Iya kan, sayang? Sekarang realistis aja. Masa iya mau pacaran tapi gak bermodal? Ya sekarang harus bermodal, Bang, kalau berpacaran sama wanita yang cantik seperti Hikmah ini. Iya, Mas, saya tahu. Tapi setahu saya, Mas Danang itu selalu mengusahakan apa aja yang Hikmah mau. Tapi soalnya buktinya sampai sekarang dia gak pernah ngirim uang, katanya si Hikmah. Iya, ngirim sih, sayang. Tapi cuma 100.000, 200.000 gitu. Buat apa, sayang? Itu kan cuma buat beli jajan doang. Iya, buat skincare gak cukup, sayang. Ya gak cukup lah, Jun. Ya mungkin Hikmah dia itu ya nabung buat ngebahagiain kamu, mau ngelamar kamu, kek, mau ngasih hadiah, mau beliin kamu apa gitu. Kayak kita kan gak tahu. Nabung-nabung itu bukan nabung, Dev. Itu pelit namanya. Nah, bener. Tanya aja, Mbak. Saya aja perharinya berapa sama Hikmah? 500.000. Iya, Mas. Cuman saya tahu aja sama sifat Mas Danang. Soalnya saya kan kalau kerja jualan itu juga bareng sama Mas Danang. Setahu saya, Mas Danang itu ya apa aja tuh diberikan sama Hikmah. Ya mungkin kalau setiap harinya cuma terang 100.000, ya mungkin punyanya cuma segitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu ngapain peluk-peluk pacar saya, ha? Mas Danang? Siapa, Gung? Ya, ini si Danang. Mas Danang? Loh, apa kabar, Mas? Alhamdulillah, aku baik kabar. Ini Danang. Sayang, sehat, sayang? Masih kamu. Kamu megang-megang pacar saya, ya? Apa? Budak. Mas, iya, Mas. Hikmah pacarnya Mas ini. Hah? Loh, maksud dari semua ini apa, sayang? Ini, Hikmah sekarang jadi pacar saya. Pacar resminya, bukan kamu. Loh, pacar resminya? Iya. Sayang. Kamu bisa jelasin ini enggak, sayang? Kamu ini ngeprank aku? Apanya yang ngeprank? Aku ini sungguhan, ya. Aku udah capek pacaran sama kamu. Nih, pacar baru aku, Mas Agung. Ngerti? Loh, tapi kok bisa kayak gini sih, sayang? Kita kan ini enggak putus. Kok tiba-tiba kamu bilang punya pacar baru? Kamu ini budek apa gimana sih? Kan tadi aku sudah bilang aku capek pacaran sama kamu. Bayangin aja, kamu satu bulan ngirim aku cuma 100.000, 200.000, sedangkan pacar aku yang baru sehari ngasih aku 500.000. Gimana aku gak berpaling sama dia? Loh, berarti ini semua gara-garanya uang? Ya iyalah, kok kamu masih nanya sih? Apa-apa sekarang itu butuh uang. Kalau kamu punya pacar, modalin, bukan cuma janji doang. Mas, mana sih? Saya, Mas, kerja pergi keluar kota demi Hikmah, Mas. Ya itu bukan urusan aku, yang penting kan Hikmah sekarang jadi milik aku. Makanya kalau kamu punya pacar gak mau berpaling, ya kasih modal, kasih uang. Malah ngasih uang 100-200 buat apa? Tapi kamu keterlaluan banget deh kalau kamu sampai ninggalin Mas Danang cuma gara-gara uang. Mas Danang ini cintanya tulus loh sama kamu. Tapi enggak kok, pasti kamu bercanda kan? Mas, jangan pegang-pegang ya. Kurang ajar pacar teman saya sekarang. Kurang ajar banget, di sini ada pacarnya kamu megang-megang. Mas, saya juga pacarnya, Mas. Ya sekarang gini aja. Sekarang gini aja ya. Siapa pacarnya? Aku apa kamu? Coba nanya. Siapa, sayang? Kau pilih siapa? Ayang Agung lah. Loh, tuh, sebentar. Emang kamu minta putus sama aku? Hah? Ya udah, mulai sekarang kita putus. Berarti selama ini yang aku berikan sama kamu itu sia-sia, Hik? Ya iyalah, cuma 100-200 ribu buat apa? Lagian kamu pulang merantau jalan kaki, gak dapat apa-apa. Buat apa kamu merantau kalau kayak gini? Sekarang gini aja, totalnya berapa kamu ngasih ke Hikmah? Biar aku yang ganti. Ya, saya nggak memperhitungkan tentang itu, Mas. Cuman kan, gimana kesannya, Mas? Saya kerja keluar kota juga demi kepentingannya Hikmah. Kepentingan saya sendiri. Apa? Kamu gak ngasih apa-apa ke aku, Hik, Mang? Ingat nggak, 2 tahun yang lalu, Hik, waktu pertama kali aku itu pergi keluar kota, aku bilang sama kamu,
kalau misalkan tabungan aku sudah cukup di luar kota, aku bakal pulang ke sini. Aku mau melamar kamu. Halah, mau ngelamar tapi kamu gak bawa apa-apa ini. Oh iya, kamu juga gak lupa kan? Waktu itu aku bilang, kalau kamu mau ngelamar aku, banyakin dulu uangmu. Sekarang apa? Uangmu tetap dikit kan? Kamu keterlaluan, Dev. Aku sampai gak sih kamu, Dev, dari tadi ikut-ikut. Eh, Devi ikut-ikut kayak gini kan, dia itu wanita. Ya, aku cuma kasihan aja. Aku gak nyangka kalau kamu sejahat ini sama Mas Danang. Eh, Dev, ini 2023, Dev. Gak zaman kalau cuma cinta sama tulus doang. Sekarang apa-apa, money. Ya, tapi kan Mas Danang sampai pergi keluar kota buat kamu, Hikmah. Sekarang kan buktinya apa? Hasilnya. Nah, iya. Kalau emang buat si Hikmah, tapi apa? Gak ada kan hasilnya? Hik, aku sampai gak habis pikir sama kamu, Hik. Sayang, kamu bisa sejahat ini sama aku. Ini mobil. Ya, siapa, Sayang? Ya, udah, terserah aku. Kenapa, Sayang? Ini mobil. Kok kayaknya mau berhenti di sini, deh? Loh, iya berhenti, Sayang. Iya, Sayang. Bagus banget, Dung. Iya, keren. Iya. Siapa, ya? Aduh. Asal kamu tahu, Hik. Iya, oh, ini. Ini mobil aku belikan buat kamu. Permisi, Bos. Bos. Aduh. Ini, Bos, kunci mobilnya, Bos. Hah? Oh, iya. Gimana, Bos? Udah ketemu calon istrinya, Bos? Iya, Bos. Kayaknya aku gagal, Gon. Gagal, untuk Bos melamar calon istri aku. Loh. Bentar. Kok kamu sama kamu manggil Bos sih? Iya, Mbak. Saya anak buahnya Mas Danang, Mbak. Emangnya kenapa, Mbak? Anak buah? Anak buah dari mana? Jangan ngimpi kamu. Lah, iya, Mbak. Memang saya anak buahnya Bos Danang. Kalau Mbak nggak percaya, tanya aja sama Bos Danang, Mbak. Halah, ngaku-ngaku aja paling. Lagian, ngapain aku mau tanya sama dia? Ya udah, Hik. Aku juga gak maksa kamu untuk percaya sama aku. Dengan pernyataan mereka juga, aku gak nyuruh kamu percaya kok. Bos, emangnya ini ada apa, Bos? Jadi begini, dari luar kota kan, aku sudah berniat untuk melamar calon istri aku yang sering aku ceritakan sama kalian berdua. Iya, Bos. Tapi sampai sini faktanya, pacar aku yang aku pertahankan dari dulu, ternyata di sini ada main. Hah? Dia itu main. Iya, dia itu punya pacar. Ya ini pacarnya. Katanya ya gara-gara aku cuma bisa ngasih 100 sampai 200 ribu per bulan, sedangkan dia ngasihnya 500 ribu per hari. Ya dari kejadian itu akhirnya dia itu mutusin aku. Gara-gara cowok ini berarti, Bos? Iya, jadi jangan macam-macam ke bosnya ya. Udah. Jadi sia-sia semuanya. Aku nabung selama ini sampai aku beli mobil itu untuk kejutan mau melamar si Hikmah ini. Ya akhirnya gagal. Tapi enggak apa-apa kok. Yang penting kalian bisa sampai ke sini. Iya, Bos. Mas, emang beneran yang dikatakan sama Mas Danang? Iya, Mbak. Bener sekali tuh, Mbak. Kamu tuh enggak percaya? Hah? Kamu enggak percaya? Ini Hik. Ini foto aku kan? Iya, Nang. Hik. Untung aja ada kejadian kayak gini, Hik. Kalau enggak, mungkin aku bisa termakan dengan omonganmu yang manis itu, Hik. Ya, aku bersyukur banyak banget, Hik. Ya, Tuhan itu langsung mempertontonkan keburukan kamu sekarang. Untung aja enggak dipertontonkan ketika aku melamar kamu, Hik. Mau jadi apa nanti? Bisa-bisa aku cuma niatnya diporotin sama kamu. Nang, aku minta maaf, Mas Danang. Udah, Hik. Kamu gak perlu minta maaf. Simpan kata maafmu itu. Ya, aku gak doakan kamu yang buruk-buruk, Hik. Tapi kamu tahu kan, 2 tahun yang lalu aku pernah bilang sama kamu, kalau mengucap dan berdoa itu yang baik-baik, siapa tahu doa baik itu terkabul. Dan jangan berdoa yang buruk, siapa tahu doa buruk itu juga terkabul. Iya kan? Mas Danang, jangan salah paham dulu. Udah. Mas Agung ini cuma teman dekat, bukan pacaran. Ya. Mas, kita agak jadi putus, Mas. Oh, enggak, Hik. Aku sudah enggak mau sama kamu. Aku sekarang mau sama Devi. Hah? Kok sama saya, Mas Danang? Kok sama Devi sih? Mobil itu kan buat aku, Mas. Enggak, Hik. Mobil itu bukan buat kamu lagi, tapi mobil itu sekarang buat Devi. Hah? Buat Devi? Buat saya, Mas. Gak bisa, Mas. Mas Danang dari awal beli mobil itu buat aku ya, jadi tetap buat aku dong. Gak bisa.
Itu mobil aku beli pakai keringat aku sendiri, ngerti? Jadi awalnya memang aku belikan buat kamu, cuman dari kejadian ini sudah, aku sudah memutuskan aku gak mau sama kamu. Aku gagal melamar kamu dan aku akan melamar Devi. Hah? Mas Danang cuma salah paham. Udah. Gak ada salah paham. Kalau sudah ceritanya seperti ini, aku ngasih kejutan. Ya, yang kesannya mewah, kamu bilang salah paham. Udah, Hik, basi omongan kamu. Udah ya, aku gak mau ngomong sama kamu. Aku mau ngomong sama Devi. Dev, dengerin penjelasan aku dulu, Mas. Aku mau melamar kamu. Dev, jujur-jujuran aja ya, Dev. Aku sebenarnya, Dev, ya bukan mau niat kegeeran, Dev. Dari awal, Dev, aku tahu kok kalau kamu itu suka sama aku. Cuman aku menutupi diriku aja, Dev. Waktu itu, posisinya kan aku punya pacar sih, Hikmah. Kalau misalkan, Dev, aku waktu itu nggak punya pacar, mungkin aku akan menyatakan cinta sama kamu, Dev. Dan sekarang aku tanya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang jadi saksinya, Dev, kamu mau nggak aku lamar? Dan kita akan segera menikah, Dev. Iya, Mas, saya mau. Sekarang gimana, Hik? Kamu dengar? Hah? Aku memang sadar dari dulu, Devi ini wanita yang tulus. Tapi dia cuma penjual kue, Mas. Gak penting, Mas Danang. Aku gak peduli mau dia itu jualan kue, mau dia itu gimana. Aku tahu Devi seperti apa. Dia wanita mandiri. Subuh-subuh dia berangkat untuk berjualan. Sama aku, Hik. Ngerti? Aku dulu penjual tanglur, kamu tahu sendiri kan? Hah? Kamu kan dulu merendahin aku juga gara-gara aku penjual tanglur. Udah. Kamu gak akan bisa menghina Devi sekarang. Devi akan aku bukakan toko kue biar kamu gak menghina dan merendahkan Devi. Mas, gak usah berlebihan. Gak apa-apa. Kita kan akan segera menikah. Kamu akan menjadi tanggung jawab penuh aku. Iya, Mas. Yaudah ya. Gak nyangka wanita berkerudung seperti kamu ternyata gak punya adab. Permisi. Assalamualaikum. Yuk, kita langsung pulang. Aku mau ke rumah kamu. Sekarang, Mas? Iya, sekarang. Jadi, iya, Mas. Aku minta tolong bawain ya. Iya, Mas. Siap, Bos. Enggak usah. Enggak apa-apa. Ini, Gon. Oh, iya, Bos. Udah. Simpan kata maafmu itu ya. Hai, Dev. Mas. Danang. Ayo silakan masuk calon istriku. Iya, Mas Danang, makasih ya. Ayo cepat, Gon. Ya, Bos, ya, Bos. Jadi kayak gini sih, kalau tahu Mas Danang nyiapin mobil sekeren itu, kan aku milih Mas Danang daripada kamu. Yang, kamu apaan sih ngomong kayak gitu? Udahlah, ini kan udah terlanjur. Lagian, mentan kamu itu mau ngelamar mbak-mbak yang tadi kan? Iya, tapi kan... Aku ngapa, aku kan kayak juga, Hi. Iya, tapi kan awalnya dia mau ngelamar aku, terus mau ngasih aku mobil itu. Ya udah, kalau kayak gini kan yang penting kamu punya pacar, pacarnya juga orang kaya, ya meskipun nggak sekaya mantan kamu sih. Iya, tapi kalau bisa kamu beli mobil keren kayak gitu juga sayang, biar aku nggak malu. Iya, tapi itu mobilnya mobil mahal. Iya, usaha dong, Mas Danang aja bisa, masa kamu nggak bisa? Itu ya, mahal banget, Hi. Ya nanti aku coba deh ngomong sama papa, kamu bantu ngomong. Iya, tapi kamu duluan yang ngomong, kan kamu anaknya. Iya, ya udah kamu nggak usah kayak gitu. Nggak usah kecewa kayak gitu, yang penting kan kamu punya pacar orang kaya. Iya, tapi lebih kaya Mas Danang sekarang. Iya. Kasihan Agung, minder tuh. Iya, Cul. Ya udah yuk, kita masuk ke rumah kamu. Ya udah, yuk. Iya.